Haha, apa tuh? Apa tuh? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mekate. Satu-satu harap ha, I love you. Ingat ke senyum me ate. Malah ke. Mewa cita me are konan jenteku. Okay guys, semalam. Semalam bila? Yang Arisa buat prank konflik madu wasabi untuk Naim. So hari ni Arisa shoot kat luar. AI team lately ni AI team shoot kat luar. So hari ni Arisa nak prank AI team. So sekarang ni sebelah Arisa Isha. Tak tahulah Isha ni kebas ataupun orang cakap tahan kalis. Dia boleh cam ke tak kita buat prank. So jom kita start the prank. Bagi AI team makan konflik wasabi. Let's go. Eh Isha, I'm doing intro. Isha, you want try my what? Or my what? My conflict madu? Oh, idaknya. Ada wasabi. Isha, can you help me today? Can. Sebab Isha dah tahu kita orang selalu mesej-mesej malam-malam. Mak Errol, kenapa ni? Lupa. Hello. Ya. Okay, boleh-boleh. Kumpul ke? Kita kena pergi sana. Oh iya ke? Okay, jom. Okay guys, so sekarang kita ada mungkin mangsa ataupun mungkin menjadi penolong kita. Saya jadi penolong. Penolong ke? Penolong. Penolong ketua, penolong saya hari ni. So, jom kita suruh Isha rasa dulu. Ya ke? Itu sih. Hah? Itu wasabi. Bau ke? Bang, benda tak bang apa sungguh. Tak bang apa. Bak koyak moyak bang. Tak sebab moyak mala tu. Moyak wasabi. So aku masih tak tahu. Ih, menyesalnya aku nak aku Isha. Tak bang rasa tapi masih tak percaya. Okay, ni yang saya buat tak, untuk AI team lah. Saya tak rasa. Tadaa. Ya, kentang tahu wasabi. Ya Allah, takkanlah aku nak ngena. Hani-hani je aku ngena. Ya ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai lagi, ini sumpah, ini sumpah. Tak ada. Bismillah Wui. Sedap lah. Dia tak manis. Ya. Kenapa? Kenapa hot ni bulat? Sebab anak getai, bulat habis dulu. Aku cakap aku gotong dengan ni lah. Pakai sumpit tangan lah. Glove. Hak ni petok. Entah apa kuat kan. Apa? Aku tak ada ice cube. Ice cube. Nyek. Aku tekeng. Boleh apa boleh ni? Cantik kan? Kalau kena tak ada sarung ia tu kan? Haa. Aku busai aku tak jumpa. Penat aku cari. Yelah banyak dia buat. Hak dia sabi. Kita kan ada ramai AI team. Kita kena bagi rasa semua Syah. Jom kita keluar. Kita mencari mangsa. Ada kamu nak bagi? Sorry. Susah ah kalau semua. Nanti bocorlah rahsia. Tapi rasa dekat wasabi nah. Tu. Ha? Rasa dekat wasabi. Aku hangat. Nak yang kata tu bekat hidung sebab dia pakai macam dengung ke hidung gitu kan. Okey, go. Okey guys, so sekarang saya berada di perkarangan Taman Tasik Saya Berjaya. Saya ada jual biskut raya. Biskut apa? Kalau bijak lah. Kalau tapi bijak. Faridah aku bagi tahu dah ni. Faridah jangan cakap biskut apa sebab Hafiz. Sebab Hafiz pun 9 tahu. Kalau kalau jawapan dia betul maknanya dia boleh makan lebih. CP sapa. Okey, kalau dia boleh jawab betul maksudnya dia boleh makan lebih. Gua Hafiz nak makan lebih kena jawab bagi betul. Sebab benda ni kalau makan sikit memang tak cukup. Betul. Cuba teka, biskut apa yang pegang mic Faridah tu. Aku dulu tengok betul. Betul dia bulat. Betul dia bulat? Bulat. Okay. Betul dia bulat kecil. Lepas tu dia manis. Biskut mana ke? Okay, ada lagi jawapan lain? Biskut manis. Warna kuning. Samprit. Warna kuning. Warna kuning. Samprit kan? Tak ada warna kuning. Banyak semua warna kuning je. Kuih. Warna kuning. Okay, dia bercantum. Bukan, dia lerai. Lega-lega yang dia cantum. Betul. Dia hancur yang dia cantum. Supreme new design. Kemung. Kemung lah. So Hafiz salah. Faridah betul eh. Apa jawapan? Takkan tahu. Tengok. Konflik madu. So kita nak suruh Faridah dan Hafiz rasa dulu. Ni pun buat sendiri ya? Yeah. Wih bentuk bulat. Yeah. Wih jangan nampak. Sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Oh biasanya dia. Guys dengar bunyi ASMR. Sahabat kena ASMR. Hmm.
Sedap gila ni. Wow. Sedap. 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 Kita orang ada buat konflik madu. Aku perlu kayak weh. Dia nak mati Alisa. Wah, lupa dia. Bagi tahu orang. Saya takkan bagi tahu orang tapi saya perlu kayak weh. Pegang mic. Itu berdosa nak dipanggil hari. Hari ni hari Jumaat lah Alisa. Astagfirullahalazim. Alisa, aku tak apa-apa kena buruk. Tak apa. Apa? Sapri tonggi. Pasal aku weh dah apa mu. Kita kena rasa. Konten siapa tu? Oh, ingatkan Isha. Tak, aku penolong. Penolong prank. Meyakinkan. Dia dah betul lah, serius. Aku dah lama tak makan. Tapi sedap. Kita ubati dengan kemanisan yang betul. Sedap. Nusuk pelik dah aku mamuh soalnya si kogeh. Okay, sekarang kita bersama Mat Khan. Dadah. Eh? Apa dia? Ni, saya buat konflik madu. Ni pembantu saya. Yes. Oh, pembantu. Saya akan memberi anda konflik madu. Sebab raya. Aku kan dah jadi bini orang. Aku nak praktis buat biskut raya kepada mak mertua. Aku harap aku boleh cara Isha lah. Tak, saya lebih daripada tu saya boleh. Nah, sudah terbalik sini dah. Konflik madu. Okey ni? Ya. Buat ni, kamu beli ni? Ya Allah, buatlah kalau uduh gini. Comel ni. Dia beli. Patut dah comel gini ni. Okay, dah Bismillahirrahmanirrahim. Support. Ayer. Ayer potong. Terah, kita terah. Okay. Bagi rate, okay? Bismillah. Oh. Tak nampak. Tapi dia duduk ni ayer duduk. Dia kena kesumuk. Dekat sikit, tak nampak. Mak sini, mak. Tolong mu. Tak yuk bila aku tak tua mu. Tak kemesan. Tak yuk. Jangan tolong. Minta apa yang ni. Bapa. Arik makin okey lah. Gorok mu. Pedah tu. Ni kalau nak raya tak raya orang ni. Eh jangan. Dengar-dengar nanti orang tak rasa. Eh. Eh sedap pula. Pakai hot tu. Hot. Molek lah. Ini demi Allah dah. Betul dah. Ini demi Allah dah. Aci belakang. Aci belakang. Mana sahagi sah? Nak tengok. Bismillah. Tak mau okey. Yo kena kekoh bi semua hacu. Oh, apa sedap. Janganlah bagi gitu aku tak orang tak sengaja. Dah. Mana dulu ha? Ni boleh ikut tak tua. Sedap kan? Ni sedap kan? Berapa rit? Ni 9/10. Ni 10. Mana satu lagi? Bak tak panah oh. Tak panah. Oh, lu nak panah wad dia. Ya, pasal rumah. Thank you, Makan. So sekarang kita ada Pia Pia oh Pia Pia. Dia ni. Okey, sila makan. Sembuat ni. Sayalah. Saya kan dah jadi bini orang. Dah jadi bini orang. Nak jadi? Saya macam masih lagi dilema sama setunang. Ambil satu sahaja. Yuku. Ya, yeah, dia memang untuk baik yang kecil saya belum buat. Tak cukup. Bismillah. Makan loprak lalu. Sedap ke? Sedap. Yang manis. Fabulous. I like it. Kau I like. Dia mana? Oh my god. Aku favorit aku lah bengong. Kau aku dah muslimah nanti hari ni. Saya tak suka. Kau diam dulu. Muhammad. Jangan bagi buat kantoi dekat orang lain. Apa tu orang kata hal ni? Boleh juga nak buang. Tapi ni yang baru. Empat Allah dah datang dah. Nate kecil aku bantai kau lepas ni. Baik mati ni. Masuk. Bapak aku. Dah. Naga hantu. Adam. Adam. Naga hantu. Sabarlah. Aku nak saya. Sorry lah sebab tak nampak. Sorry sebab aku dia nampak rupa dia huduh sebab kita kena buat diri. Bismillah. Macam ni. Sedap ni. Macam ni. Mami. Ini favorite aku tau. Satu je. Ini satu. Siapa you buat? Satu. Aku mandi sana. Dia buat
Tak lah. Konflik madu. Cik Amin dah ayat kalau? Madu tak apa. Madu tak apa. Madu apa? Bukan air gula. Bukan. Madu. Dia aku siapa sikit lah dengan gula bagi dia manis. Sedap weh. Nak lagi satu. Sedap. Oh Allah, makin ni. Ih, jangan katakan, jangan katakan. Ramai lagi nak makan ni, jangan katakan. Muni dok, nanti ni Saryoki tengkai kondisasi lah Muni. Warilek, warilek, warilek. Dia kena warilek kau ni. Muni nak makan. Mulut aku rasa. Bagi ni, bagi. Ha? Ada kerja lain kau. Sakit, sakit. Dia hari sebab dia mulia ini. Tapi tapi disebabkan yang salah tu saya buat yang baik. Eh, jangan cakap tidak menipu kan. Eh, ni demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Akal sama tak gitu boleh boleh. Manis dia cukup tak? Hmm, tak. Okey okey, dia tak manis sangat sos tak. Eh, hey, sabar sabar sabar. Ini okey. Ini okey. Ini okey. Okay. Ini dah, ini dah. Ming, daya Ming. Okay, madu. Ha, madu. Sikit je gula. Tek. Ni sebab sebelah habis. Nah, tu konflik madu pun tak dekat. Sejak aku nak tak panggil boleh dah. Boleh dia. Okey. Kau tu. Lanyam. Jom kita serang boleh dah pula. Eh, mak makan dah. Kau tahu betul. Mak kita sat. Isha makanlah betul. Ah, betul. Kasih, mak mana? Nah. Oh, bawa mandi, bawa mandi, bawa mandi. Konflik madu. Konflik madu. Tapi bawa dia pula. Uzai ya, berbeza tapi rasa sama. Siapa buat? Alisa. Kalau sama-sama lah. Jadi apa tadi? Ni konflik madu juga. Ambil. Ni ni kecil-kecil. Aku nak bagi dia rasa. Ni kecil. Ni lepek. Aku nak. Kaya ni ha. Yang lepek ya. Tidak boleh. Kalau ni dia ada kaki. Ha, tu tak saya. Over lah. So, kita serba Mimi. Pejam Mimi. 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 Saya face me one. Hai Mimi. Aku baru buat biskut raya. Jing. Sebab kita kan dah nak dekat puasa kan. Ni penolong aku. Walaupun aku tak bayar dia. So, bagilah dekat customer saya. Cuba teka biskut apa kali ni? Mimi minat. Dia manis-manis. Manis kot. Ha. Dia ada madu. Ha. Ha. Konflik. Wah, pandai. Kurang konflik ni. Ha. Tapi sedap tu. Tak boleh makan satu. Awak jadi lagu tu. Dia ada aku ni genggam-genggam. Sedap. Bismillah, bismillah. Bismillah. Aku pakai glove lah. Okey. Buat aku dulu. Sedap. Dah. Rasa ganas, rasa ganas. Rasa ganas enggak pakai seorang. Rasa ganas. Makan pedas. Rasa ganas. Jom. Sedap kan? Sedap. Sedap. Betul. Aku tak minat konflik. Tapi yang ni kau minat. Yang ni rasa sedap. Rasa macam mana? Macam boleh buat masuk mulut. Yang ni aku tak ada kau masuk sikit pun tak lepas. Genggam. Dapat ni sini 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 sini. Genggam tanganku. Kau rasa macam minyak sikit. Minyak ke? Minyak ke? Minyak ke? Mungkin dia salah guna minyak kot. Kau guna. Rezeki terletak di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Tumpah. Jangan, jangan main gantung, jangan main gantung. Ini adalah prank. Jangan main gantung, jangan main gantung. Rasa macam ke? Sedap. 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 Konflik madu. Bukan saya buat ya. Saya. Apa ni? Thanks Mimi. Cuma dia rasa minyak-minyak sikit. Tapi sedap lah. Siapa buat? I. Tapi manis sikit. Manis sebab aku terbanyak. Eh, tapi aku tak manis pun. Tak manis pun. Dia rasa mula tak minyak kot. Butter tu banyak. Haa, oh, dia sebab dia rasa macam gas-gas gitu. Kau rasa gas ni. Mu prank ni. Aku dah tak dikini. Aku tak ada air sekarang. Najul, mula rasa ke? Kalau pernah.
Ini yang prank, kita makan yang betul. Nak prank sangat kan? Itu yang prank. Ini demi Allah yang betul. Okey, makan. Oh, apa dia ni? Sampai madu. Kau kan? Oh, bunyi rangut ni. Tak percaya kau. Ingat muka aku ni muka jahat sangat ke? Enggak. Sekejap kan? Kau nak kira baik? Mentang-mentang sedap ha, habis tadi ya? Sedap. Makan rasa apa? Kau tolong aku buat konten prank. Aku rasa apa? Yang tu wasabi. Yang apa yang ni lah? Teka, kuih raya. Kuih raya. Ada madu. Awak kuih raya. Yes, bagi kita kan raya bersuami tahun ni. Sampai jepuk je aku tengok. Eh, hey, jangan gitu, judge. Tunggu. Kuih raya, dia ada madu. So, kalau teka, boleh makan lebih. Kuih raya ada madu, tak nanah. Alah, dua kali lagi percubaan. Dia benda-benda yang terlerah tapi dicantumkan. Benda bulat-bulat dicantumkan? Dia terlerah tapi dicantumkan. Bihung. Okay. Apa datuk ni? Bahan dia tu orang guna selalu untuk sarapan pagi. Sandwich. Apa datuk? Sekut raya tu. Sekut raya. Konflik madu. Wow, jadi. Berapa hangit molek? Mana dah hangit? Bismillahirrahmanirrahim. Oi, jadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi. Wasabi. Budak molek menang di mana. Wasabi. Sikit wasabi. Banyak banyak wasabi. Ni hot friend. Tak. Ni ada hot tu. Aku nak wasabi ni. Cica. Ni bagi wasabi. Wasabi ni dia bagus untuk brain. Yang suka wasabi. And dia ambil second pieces. Tapi tak suruh lah wasabi. Mungkin lebih banyak. Dia saja suruh berbanyak kan? Bukan, tunggu. Aku tak sampai hati. Alam prank. Buatlah banyak. Jadi biar makan tu tem. Balik otot. Lagi satu ya. Kalau kita tersema, kita makan wasabi. Dia cuci kita punya rongga-rongga hidung. Serius lah? Sebab dia tu kata hidung. Dia jadi pedih. So, I'm kita... Aku dah fikir tu kan, anak kau. I'm in your screen, bebe. Bebe. Apa ni? Konflik madu from... Aku minat gila. Kau bak aku minat pakai gila. Mic. So, let's try. Yeah. So, give a try. Yeah. Mau eh? Kau paling lambat di abad ini. Pencemaran bunyi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke? Mau ada prank kau? Ada. Aku suka wasabi ni. Ya ke? Mau suka rak wasabi? Tak. Aku ingat mau suka. Bihong meh tak? Kita ada lagi mangsa yang seterusnya. Bagi yang bagus, bagi yang betul, bagi yang betul. Aku saja banyak tak suka wasabi. Oh, tak ingat. Tak boleh aku kalau wasabi, aku memang agak. Ni yang betul. Ni yang betul. Sumpah mak, sumpah. Ni yang betul. Serius. Aduh. Sumpah mak, ni yang betul. Ni yang betul. Aku tahu apa, aku memang tak boleh langsung wasabi. Mana orang kecil dah ni. Tadi clear. Ni yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, selu. Jangan kau jo. Ada pelan pula? Tak ada. Aku rasa. Sebab ada lagi mulut mu tu. Okay, ni sedap. Eh, sabar dulu. Sebabkan sedap, berapa rate yang Aiman boleh berikan kepada konflik madu Arista yang akan dijual di Aeon Mall, Tesco, boleh aku ada. Boleh aku ada. Ni lagi jimat lah daripada nak kena balut atas ketah kan. Tu apa-apa. Yalah, atas ketah tu nak boleh kau buat tu. Allah, sosok. Melekat. Melekat. So, jom kita bawa. Jadi aku ada. Boleh. Nanti aku ada. Satu pis, satu. Satu tongkol. Ha. Kenapa mu tinggi sangat ni? Satu tongkol. Bersamaan RM10. Tungku saya, kotak lah. Saya dah iterikut Aira punya perniagaan. Perniagaan dia mahal. Murah sangat. Saya ingatkan 100, satu biji satu ni. Biji? 100. 100? Oh, sebenarnya satu biji 1,000. Oh, murah kan? Discount. So, I like discount. So, sekarang kita tengah lepak-lepak sambil tunggu konten.
Semua orang dekat sini, ha. Apa tu yogi? Ada api. Pik. Ha, Pik ada seorang lagi, Pik. Eh, siapa tak rasa lagi? Syamil rasa dah. Tengah lawyer. Sumpah. Dah pegang. Ini muntah je. Dia muntah. Memandangkan semua orang dah rasa, kita bagi semua orang rasa yang betul. Ye. Buat sendiri ya? Yo. Sejum. Sedap weh. Semua rasa. Sedap. Ni yang betul. Mimi. Ni yang betul, ni yang betul. Tadi yang betul, ni yang betul. Ni manis. Mana yang betul? Yang betul ya? Yang betul. Betul ya? Tapi saya tak bohong lah. Kalau petang malam. Tak tengok langsung kat dia. Kau kurang tak? Jadi negara aku ini. Ini betul, sedap kan? Pucuk. Nothing. Nak. Aku tak kata dah. Nak apa? Undah bodoh. Babi. Babi tu kan dia kena aku. Kau tak nak makan? Tak tuang untuk kau ni. Dah lah kuih ni favourite aku. Oh. Wasabi pula. Undah. Tak kena lagi tadi. Saya aku buat balik. Menurut kau tak tuang mu ni. Malik mu. Alisa. Hilang kau. Alisa yang aku makan tadi tu. Gas tu lah. Wasabi betul lah. Dulu. Muntur ambil yang salah tadi. Ada. Mu capur tadi. Nak satu je. Nasib baik. Tak, tak ada pegang. Mana yang orat? Ayah. Nak ambil yang berkat. Bawa susu. Sedap ke? Sedap eh? Sedap. Weh, tak ke? Relak. Nanti orang kejang kau. Relak. Apa? Lama betam. Kau saya kasar. Sekejap. Pernah makan tadi. Nak buat tepah eh? Risaulah hadah ni. Yami ni. Tak sah nak buat tepah eh? Ni duduk. Ambil demam ke? Dia nak muntah ya? Eloya. Ya tu loya. Kau buang ke? Kita ni kita balik kan cakap Syami tak sedap badan. Syami tak sihat. So aku pun boleh balik. Terus tengok kontena. So, mesti semua dia rasa. Semua cakap, Aiman Noah nak tempah. Ferdinand nak tempah. Nak tempah ke? Mak Han pun nak tempah. Allah. Muka ni tinggal nak open order. Benat bodoh buat benda ni. Jenuh dah gulung-gulung. Berapa jam mu, Kak? Mu bila, Ismail ya? Malam. Tapi Naim rasa lah yang masam gitu. Berasa. Ada muka Naim. Dan muka dia. Overall, semua cakap sedap. So, jom kita habiskan kokek mandi kita. Ah, this is the best one I ever had in my entire life. Ni orang tak akhir rasa. Saja misai. Sedap. Sudah. Nampaknya impression dia macam loading sangat. Loading. Orang tua, orang tua. Aku ni risau. Orang tua takut. Kan? Aku susah. Teruk aku gini. Dia macam chicken popcorn kan bentuk dia kan? Macam chicken pox. Ha. Tu chicken pox. Tu penyakit. Buat eh? Ha. Kuih raya? Ha. Sekejap. Untuk Naim dapat mu. Nak tempah sila di bawah. Betul yang kuat? Ha. Betul lah. Nampak aku menipu je sebelum ni. Kenapa pedas? Aik, muntah makan yang ada wasabi. Menipu. Sebab aku tercampur tadi. Sumpah-sumpah. Tadi masa nak kenakan offer, aku tercampur. Oh, kanda. Aku tercampur tadi. Menipu ke? Menipu ke? Menipu ke betul-betul? Tak tipu. Okey. Mendalah. Nak lucu ke? Nak lucu ke? Mu paling penakut tadi rasa. Betul, nampak macam yang popcorn tadi. Kan? Eh, popcorn. Okay, so Pak Is tengah habiskan kita punya konflik madu. Weh, kena weh konflik madu weh, sedap tak? Sedap tak? Weh, sedap. Jauhi aku lah. Lebih gampang. Dia lebih mati butter. lebih sikit lah. Dia pernah buat jahat dengan aku. Man, habis orang ni, orang mana dulu? Kan, orang dulu. Aku dah makan nasi, orang depan TV. Last pieces. Lebih ikut. Weh, dia main kucing tu aduh. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment dan share. Ini sahaja video daripada channel Percantik. Love you guys.